Indosat Ooredoo Hutchison resmikan program sampah jadi pulsa di Universitas Hasanuddin. Indosat Ooredoo Hutchison kembali menunjukkan komitmennya terhadap lingkungan dengan meluncurkan program di Sampah Jadi Pulsa di Universitas Hasanuddin, UNHAS, Senin, 7 Oktober 2024. EVP Head of Circle Kalisumapa, Suwandi Cia, bersama perwakilan dari UNHAS meresmikan program inovatif Sampah Jadi Pulsa ini di kudapan BNI UNHAS, ex Jasbok, UNHAS pada Senin, 7 Oktober 2024. Acara ini juga menjadi momen peresmian Creative Corner INTRI, sebuah ruang kreatif yang diharapkan dapat memicu lahirnya ide-ide inovatif dari mahasiswa. Program Sampah Jadi Pulsa ini mengajak mahasiswa serta masyarakat umum untuk meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan dengan cara mengumpulkan sampah plastik atau kertas yang bisa ditukarkan dengan pulsa telepon. Nanti ini bisa dikelola dan dibuat satu evaluasi ya, bagaimana rekan-rekan yang ada di UNHAS ini bisa berkreasi. Nanti Pak Mahfud, rekan saya yang badannya agak besar ini ya, yang bisa bercerita banyak ya terhadap hal ini. Mudah-mudahan ini adalah kolaborasi keseluruhannya yang tentu pastinya adalah ya. Siap ya? Ayo, rame. Mau. Oh, Bapak-bapak Indosat, Kakak-kakak Indosat boleh di belakang ya. Dampingin Bapak Suwandi. Silakan. Iya. Pak Laudia ke depan, Pak. Silakan Bang Mahfud. Yuk, ke depan bareng. Siap. Kita hitung mundur dari sekarang. 3 2 1. Terima kasih, dan kami Indosat Ooredoo Hutchison meresmikan dua fasilitas yang kami berikan untuk UNHAS, yaitu Creative Corner INTRI dan juga Dropbox Sampah Jadi Pulsa. Baik. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.